Burung kuntul, jadi kalau dipegang itu geli mas ya? Kan namanya aja sudah kuntul. Kuntul. Kalau dipegang geli gini. Geli. 1, 2, 3, come on! Kita mau review hewan-hewan eksotik dan unik yang ada di Padepokan ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi ini hewan pertama yang akan kita review. Dia tahu deh ini hewan apa? Sepertinya saya tahu. Apa? Ini adalah biawak Sumatera, apakah betul? Salah. Nyambe. Apa itu mas? Iya ya, benar. Benar. Iya. Benar. Benar berarti. Nah ini. Bagus kan coraknya? Ini sepertinya mau ganti kulit deh. Oh. Nah, cukup unik teman-teman. Ternyata saya juga tahu tentang biawak. Pilek. Biawaknya pilek. Kenapa bisa pilek, mas? Mungkin karena kurang air ya. Oh, kurang air. Kebanyakan minum es ini. Es terus. Kata yang jajan, Le. Kita masukin dulu. Kalau yang atas ini, biawak apa ini? Sumbawa. Biawak Sumbawa. Ya, betul. Betul. Biawak Sumbawa. Yang kedua ada biawak Sumbawa. Gimana ambilnya? Ambilnya susah, guys. Roto, angel, guys. Iya, guys. Pelan-pelan, guys. Didukkan di sini aja, guys. Oke. Mari kita keluarkan. Kenapa dia tidur terus? Nah, loh, kok putih? Ini kenapa ini? Ini kena tepung ini. Mau digoreng apa ini? Sepertinya biawaknya mau digoreng teman-teman. Ini kena tepung ini. Dia belum mandi. Oh, dimasak ini sepertinya. Biawak ditepungin. Jadi ini adalah yang kedua. Biawak. Biawak Sumbawa. Sumbawa. Ah, cukup cantik. Sebenarnya kalau ini enggak ada tepungnya. Oh, keren sekali ini. Karena dia mau digoreng. Jadi... Karena ini mau digoreng. Kenapa taruh akuarium? Seharusnya taruh wajan. Tepungnya masih habis. Tutup meneh, guys. Mari ke hewan yang selanjutnya. Nah, ini apa sih? Tahu ini? Ini adalah hewan ketiga. Ini adalah belaba, tapi warnanya oranye, guys. Kalau monggo. Hewan apa ini mas? Ini namanya tarantula. Oren babun tarantula. Oren babun tarantula. Kalau ini saya belum tahu cara handlenya. Jadi gak usah dipegang. Gak usah dipegang. Kalau yang ini kenapa kalau bisa ini, sekali? Ini memang jenis terbesar nomor 3 di dunia. Oh. Tapi saya lupa namanya. Kalau singkatannya saya tahu. Apa itu mas? LP. LP. Nah kepanjangannya gak tahu. LP. Mari di luar searching pasar, di Google. Luar pasar. Mangan bro, mangan. Ini ada ular yang seperti gundurwo. Karena warnanya hitam pekat. Ular apa ini mas? Ini juga termasuk keluarga piton. Keluarga piton? Iya. Apa namanya? Dia retik juga, tapi dia kelainan genetik. Jadi hitam gini. Lihat, warnanya hitam seperti gundurwo. Ini namanya Golden Child. Golden Child, Black hitam. Golden Child. Hitam itu eksotis. Iya, betul sekali. Kayak kameramennya. Karena kameramen omong. Gak usah coba itu, Ben. Jadi selanjutnya ada ular yang besar. Saya tahu nih, kalau ular yang besar ini namanya Molu Hippo. Betul bukan, Mas? Iya, tapi itu cuma hippo. Kalau yang di sana kan ada albinonya.
Kalau ini mahal, tapi kalau ini muahal. Muahal sama mahal gitu. Oke teman-teman, untuk yang lebih jelasnya lagi kita cari tahu ke pemiliknya langsung aja ya. Oke teman-teman, kita langsung berbincang dengan yang punya satwa-satwa di sini, yaitu Mas Nanang. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah berbicara dan mereview tentang kelelawar. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi satwa yang lain yang ada di sini. Mas Nanang, awalnya pelihara hewan itu apa mas? Yang unik-unik ini lah. Awalnya dulu nggak suka. Dulu kan saya orang apa itu pemburu. Pemburu. Jadi dulu itu waktunya saya nembak, kalau nggak salah itu musang. Musang. Pertama kali. Pertama kali. Itu ada anaknya. Musangnya. Terus saya melihat, terus saya akhirnya berpikir-pikir kok kasihan gitu. Terus sampai ya. Sekarang nggak mau lagi berburu. Cuman kan hewan apa aja pokok dari kecil saya mesti bawa pulang. Terus akhirnya hobi itu suka. Akhirnya merambat, akhirnya ke, merambat juga. Ke reptil juga. Terus segala hewan sekarang punya. Jadi bermula dari berburu. Berburu. Oh, pemburu kasihan. Yang insaf ini. Iya, betul. Akhirnya memelihara hewan-hewan. Tobat, pemburu tobat. Akhirnya suka itu. Untuk Mas Tenang, ada kesulitan enggak sih pelihara hewan segini banyak? Sebenarnya ya enggak ada yang sulit. Ya kadang ada yang sulit kalau enggak ada uang. Oh, buat makannya. Makannya. Oh, ya itu saja. Nah, makanannya apa? Ya semua itu daging. Kalau yang jenis kayak tadi kelawar itu buah, kalau musang itu kan ya buah. Kan ya kadang beli juga. Satu minggu bahkan 3 kali daging musang tetap itu daging tetap buat vitaminnya dia. Terus kalau yang tarantula itu tadi makannya apa itu mas? Itu kalau masih kecil jangkrik. Nanti kalau udah usia agak gedean, mungkin agak ukuran 17-20 itu sudah tikus makannya. Oh, tikus putih itu mas? Tikus putih. Mas, rencana ada mau nambah hewan lagi apa enggak nih? Nah, rencana ya ada aja. Cuman nunggu apa? Uangnya? Enggak, masalah uang banyak saya. Oi, sombong dulu. Kalau hewannya itu loh yang dibeli itu susah. Kalau saya enggak bagus sekali enggak mau saya. Wih. Terus dari sekian banyak hewan yang paling disukai, yang paling disayangi itu hewan apa, Mas? Ya, semua enggak ada yang anu, enggak ada yang beda, semua saya sayangi. Suka semua saya. Cuma satu. Burung Sriatun itu. Burung Sriatun? Iya. Apa itu, Mas? Burung apa itu, Mas? Burung kuntul. Burung. Boleh lihat penampakannya, Mas? Iya, Mas. Boleh dipanggil ke sini? Dipanggil langsung datang. Oke. Okay. Ayo, Mas, mari kita coba panggil. Mungkin sekarang masih jalan-jalan. Ternyata Sriatun. Sriatun. Oh, Sriatunnya masih main, teman-teman. Nanti kita panggil. Langsung kita panggil aja, Mas, nih Srinya. Sri. 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 Nih. Sri. Ini Sri. Sri. Ini namanya. Eh, tidak bisa naik. Oh, sudah. Sriatun. Sri. Ini burung yang biasa ada di sawah itu kan, Mas? Iya, yang hama itu katanya orang-orang sekarang. Kok bisa dapet ini, Mas? Ini dulu jatuh dari atas, masih kecil. Oh, jatuh. Cuma ini satu, kan? Mas? Iya, satu aja. Wow. Ternyata hewan yang seperti ini pun bisa dipelihara, teman-teman. Ini mulai saya mandi terus ke dapur itu ikut terus. Ikut terus? Ikut terus. Enggak terbang kemana-mana gitu, Mas? Ya terbang, tapi kalau ada saya langsung nyamperin dia. Berarti langsung balik lagi ke rumah? Iya. Wow, pintar sekali. Ini namanya burung apa, Mas, tadi? Ya istilah Jawa kuntul. Kuntul. Burung itu tadi, teman-teman. Jangan ya. Salah bicara ya. Pakai U deh ya. Pakai U. Kuntul. Ini saya mandi ya di belakang. Diikutin? Diikutin. Wow. Bahkan bikin kopi aja ikut ini. Tapi ini gak bisa dipegang? Gak bisa. Cuman kalau dikasih makan cuma gini langsung dia nyamperin di tangan. Oh. Cuman kalau dipegang geli dia. Geli? Geli. Geli gini-gini langsung.
langsung terbang lagi. Burung kuntul, jadi kalau dipegang itu geli mas ya? Kan namanya aja sudah kuntul. Kuntul. Kalau dipegang geli gini. Geli. Saya tutup telinga. Kan kalau sampean bonsai banyak mumbru, ciklaan, barang antik, wah ke. Hewan. Hewan yo, semua api-api aja. Terus kalau kalau istri itu gimana mas? Yo, kalau banyak apa gimana ini? Kalau istri saya nggak sombong. Kalau sekarang kosong. Oh. Dagangan, masih kosong guys. Dagangan, kurung sold out. Habis ini yang mau mendaftar jadi istrinya Mas Nanang, kui tinggal komen di bawah. Setelah syaratnya? Syaratnya apa jadi mas? Laki-laki. Oh. Bukan. Soleh. Saya enggak perlu yang kaya, perlu yang cukup. Soleh apa soleha? Soleha. Soleha. Bukan solekan ya? Yang cukup aja. Cukup punya rumah, punya mobil, punya penghasilan juga. Namanya juga sama aja. Cukup kaya, guys. Ya, ya biasa lah. Pokoknya soleha yang kayak seperti Mbak ini ya. Pakai jilbab. Soleha apa solekan? Itu enggak cukup. Oke, sekian video dari kami hari ini. Dan jika Mas Nanang punya hewan lagi, kita akan review lagi di rumahnya Mas Nanang di Padepokan Beringin ini lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Satwa Nusantara. Yeah. 1, 2, 3.